بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. كمسلمين إخواني اخواني في الله صلى الله عليه في رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang kesehatan serta kemauan untuk belajar ilmu agama yang merupakan salah satu bukti kalau kita masih diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam Marilah kita mohonkan dengan ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam yang kita mohonkan Allah sampaikan untuk Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau dan para sahabatnya serta untuk umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat di dunia ini semasa hidup kita, dengan itu kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dan pertolongan 从 رسول الله نبي كتب عليه الصلاة والسلام، مع إذن الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. كمسلمين إخواني وختي في الله عز الله وياكم جميعا. كذا لنتكلم على درس من كتاب بلوغ المرام. ندخل في مناقشة جديدة. قال المؤلف رحمه الله. BABUL ANIYAH Al-imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah pengarang kitab ini Kitab bulogul maram Mengatakan Bab Bejana Bab tentang Atau pembahasan bejana Bejana itu alat-alat Atau perabot dapur atau rumah tangga ya atau kalau pasarannya kita pakai bahasa al-aniyah ya kalau bahasa pasarannya itu pecah belah piring mangkok cangkir gelasnya dan seterusnya ini al-aniyah kemudian al-imam Salahani rahimahullah yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram dalam kitab beliau Subulus Salam menjelaskan al-aniyatu jam'u ina'in wa huwa ma'ruf al-aniyatu itu jamak dari kata ina'un bejana berarti ania bejana bejana Wahuwa ma'ruf dan bencana itu tuh pecah belah itu yang kita katakan tadi itu ma'ruf sangat dikenal oleh semua kita. Kemudian kata Imam di sini wa inna ma buwiba laha li anna syari'a qadanaha an ba'diha faqad ta'allaqat biha ahkamun. Hanya saja kata beliau dimasukkannya bab bejana ini dalam kitab ini karena sesungguhnya syari' yaitu Allah yang mensyariatkan agama ini sungguh telah melarang dari sebahagian penggunaannya. faqad ta'allaqat biha ahkamun sungguh hukum-hukum ada yang berhubungan berkaitan dengan penggunaannya penggunaan bejana maksudnya beliau menyebutkan bab ini karena syariat kita agama kita yang mulia yang kita anut ini Ada bejana yang dilarang untuk digunakan sebagai alat makan dan minum. Pada, as pada asalnya, kan bejana itu piring, cangkir, gelas, dan sebagainya. Kan, untuk kita gunakan alat makan, alat-alat makan, namun. Ada bejana jenis tertentu yang syariat Islam tidak mengizinkan, tidak membenarkan, untuk digunakan sebagai alat makan dan minum, dipakai sebagai alat makan dan minum, dan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Makanya, beliau memasukkan pembahasan ini dalam kitab ini, pembahasan pertama yang beliau sebutkan di sini tahrimul akli wasyurbi fi aniyati dzahabi walfidda Pengharaman makan dan minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak Ini hukum yang kita katakan tadi di atas, yang syariat Islam berarti melarang dalam penggunaan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, dan emas itu tidak terlarang pemakaiannya untuk ini. Untuk selain ini, misalkan gelas emas, ceretnya ceret ya tekonya atau piringnya terbuat dari emas tapi digunakan sebagai perhiasan misalkan di meja tamu kan orang kaya kan sultan kemudian di atau di meja di lemari hiasnya nggak apa-apa boleh tapi yang diharamkan dalam hal ini penggunaan bejana emas dan perak itu انطؤم كندا منه الإمام الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله من رن الدليل الذي ينقل هذا كذا في اليوم عن حذيفة بني اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في سحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. صحيح متفق عليه. دري هذيفة ابن اليمان. Semoga Allah meridai keduanya Hudhaifah dan Al-Yaman Hudhaifah mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda Apa kata Nabi? La tashrabu janganlah kalian minum Fi aniyati dhahabi wal fiddah Pada bejana emas dan perak Wa la ta'kulu fi sihafihima dan janganlah kalian makan pada piring-piring emas dan perak. Janganlah kalian makan pada piring-piring keduanya. Maksudnya emas dan perak. Kemudian kata Nabi, beliau menyebutkan ilahnya, alasannya. Fa'innaha lahum fid dunya. Karena sesungguhnya pemakaian emas dan perak, bejana emas dan perak untuk makan dan minum itu bagian mereka di dunia orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak ada larangan bagi mereka makan dan minum dengan bejana emas dan perak. Artinya agama mereka tidak memperhatikan ini. Tidak ada membahas masalah sampai seperti ini. Walakum fil akhirah dan katanya Bapak Dan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Untuk kalian nanti di hari akhir. Pada hari akhir. Di akhirat. Akhirat nanti. Bagi hamba-hamba Allah. Yang beriman. Itu mereka. Tidak ada lagi larangan apapun yang mereka mau di sorga. Karena tempat itu tempat itu atau sorga itu adalah Isyatir Radiyah. Pada tempat kehidupan yang semua serba diridoi. Di dunia ada larangan-larangan syariat Islam. Seperti makan dan minum pada bejana emas dan perak. Tapi di akhirat nanti kalau ente mau makan, minum, bahkan mungkin tidur di Emas di atas emas boleh, enggak ada larangan. Makan minum di bejana emas dan perak di sorga, misalkan min, pengen minum uh, laban atau zanzavil, bandrek di sorga, ah pengennya pakai uh, mangkuknya, uh, cangkirnya pakai gelasnya pakai emas deh, biar lebih seru boleh, enggak ada larangan di di akhirat nanti. Makanya kata Nabi Wasallam, fa inna halahum fid dunya, maka sesungguhnya pemakaian bejana emas dan perak untuk makan dan minum, itu bagian mereka orang-orang kafir di dunia. Sedangkan pemakaian bejana emas dan perak untuk makan dan minum, bagian kalian nanti di akhirat. Hadis ini sahih, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam yang lainnya. Artinya walaupun uh, al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di sini muttafaqun bukan berarti hadis ini hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan penjelasan dari الإمام صنعاني رحمه الله للم كتاب سبول السلام ترجمته هذيفة ابن اليمن بيقرافي سنكت تنتان هذيفة ابن اليمن هذيفة ابن اليمن yeah, هو أبو عبد الله نامه <applause> نعم إخواني وأخواتي الله كتاب rehat sejenak. Insya Allah kita lanjutkan setelah periode yang berikut ini. dan wa khatifillah pemirsa salam TV kita lanjut kembali Hudzaifah ibnul Yaman beliau kunyahnya Abu Abdullah Hudaifah itu sudah langsung namanya ya Dia adalah Abu Abdullah Hudaifah ibnul Yaman berarti Hudaifah anaknya Al Yaman wa hudzaifatu kata Imam Allah, wa abuhu jelilan, dan bapaknya itu ya al-Yaman adalah dua sahabat yang mulia syahida uhudan keduanya ikut serta dalam perang Uhud Hudzaifah ikut perang Al Yaman juga ikut perang Uhud. Wa Hudzaifah sahib sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sahabat kaleng-kaleng ya. Ini punya kelebihan, keutamaan tersendiri. Karena seorang yang uh, sangat amanah. Sahabat semuanya amanah. Tapi ada kelebihan yang khusus pada Hudzaifah Ibnu Yaman sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sahibus sir pemegang rahasia nabi, pemegang rahasia negara. Di antaranya apa rahasia yang dipegang oleh Hudzaifah Ibnu Yaman? Nama-nama orang-orang munafiqun, orang-orang zindik di masa itu yang mereka secara zahirnya bersama para sahabat para, bersama nabi dan para sahabatnya mereka salat bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain mereka bahkan ikut jihad fi sabilillah perang ya ini orang-orang munafik namun ada nama-nama mereka yang sudah disewahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan itu catatan nama itu ada pada Hudhaifah ibn yaman Kenapa dirahasiakan? Ikhwan ya khatifillah. Sebab kalau saja dikasih tahu siapa orang-orang munafik ya habis sama sahabat lain. Mana mungkin bisa diam tinggal diam misalkan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, siapa lagi? Khalid bin Walid, Hamzah, kalau mengetahui ada orang-orang munafik karena orang-orang munafik itu bukan orang-orang mukmin mereka menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran lalu kenapa mereka nggak dibunuh oleh Rasulullah SAW karena kalau Nabi membunuh orang-orang munafik maka Rasulullah dan kaum muslimin akan dituduh membunuh saudaranya sama muslim karena zahirnya nampaknya secara zahir bahwa orang-orang munafik itu adalah muslim karena mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka salat bersama Nabi SAW. Walaupun salat mereka kusala. Malas, berat. Ya? Atau orang-orang munafik itu biasa meninggalkan berjamaah salat lima waktu ke masjid. Dan mereka mengakhirkan salatnya. Sehingga kalau sudah mau habis waktu solat, mereka pun solat dengan patok ayam, ya. Makanya kalau ada orang solat dengan patok ayam, apa kata Nabi Sallam? Tilka salatul munafik. Itu salatnya orang-orang munafik. Hati-hati, ikhwan. Ikhwan, jangan tanpa ada alasan syar'i kemudian kita uh, apa? mengulur ngulur waktu sholat Apalagi bagi laki-laki nggak -laki salat sholat ke masjid Para sahabat radiyallahu anhum Menjelaskan kepada kita Tidak ada di antara mereka yang Mau meninggalkan sholat berjemaah ke masjid Tanpa udhur, udhur syari'i Kecuali orang itu adalah orang-orang munafik Inilah nama-nama orang inilah yang di di antara yang dirahasiakan yang rahasianya dipegang oleh Hudzaifah Ibnu Yaman. Ini menjelaskan Hudzaifah ini seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sahabat yang agung yang punya kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat dekat. Ketika Nabi keluar rumah, maka beliau pun selalu mendampingi Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai Rasulullah buang air kecil pun yang menutupi Nabi agar tidak kelihatan Rasulullah di uh, dihalangi oleh Hudzaifah belakang-belakangan ini Rasulullah Hudzaifah dari sini belakang-belakangan agar yang orang-orang banyak itu tidak melihat Rasulullah SAW. ditutup dengan badannya Hudzaifah Ibnu Yaman ini sahabat sekali lagi sahabat yang mulia Ruwayan ruwanhu jama'atun min as-sahabat Para sahabat jamaah atau maksudnya banyak sahabat sampai dikatakan jamaah minus sahabat dan juga tabiin itu meriwayatkan hadis dari Hudhayfa ibnul Yaman karena Hudhayfa ibnul Yaman karena sangat dekat dengan Nabi saw maka beliau pun banyak mendapatkan hadis sehingga beliau dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Imam masalah so yang rahimahullah mengatakan wa mata bil madin eh bil madina sanata khamsin aw sittin wa thalathina ba'da qatl Uthman bi arba'ina dan Hudzaifah itu wafat di Madinah pada tahun ke-35 ada yang mengatakan 36 ini biasa ya, e, mungkin sedikit kita jelaskan. Kenapa bisa berbeda? Sebagian ulama mengatakan kadang mereka melihat atau menghitung dari hijriah ada yang menghitung dari masehi. Para pencatat sejarah, ini diantaranya, ya. Kemudian ada juga memang yang ragu yang merawinya atau yang meriwayatkan tentang uh, beliau. Kan Dan beliau sekali lagi wafat di Madinah pada tahun ke-35 Hijriah setelah terbunuhnya Uthman bin Affan uh, 40 hari 40 malam. Sebulan lebih setelah terbunuh Uthman bin Affan enggak lama Hudhaifah ibnu Yaman juga wafat, meninggal. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin mensyarahkan hadis ini, maka beliau mengatakan qala qala Rasulullah SAW alaihi mengatakan Rasulullah SAW alaihi telah bersabda la tasyru fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi si'afihi Sihafun itu jam'u sahfah. Sihafun itu jamak dari sahfa. As-sahfatu tushbi'u al-khamsah. Sahfa itu bukan piring kecil ya. Piring dia besar, Kalau kita bahasa sini sudah kita katakan talam ya. Ya dalam besar yang muatnya isinya itu kata beliau di sini bisa mengenyangkan lima orang artinya eh, makan di bejana itu di tempat itu bukan untuk sendiri kalau sendiri makan satu sahfa itu mau, bisa mungkin eh, penuhnya sampai ke mulut bukan hanya di lambung, tapi kalau dipaksakan ngisi terus, itu bisa nasi itu sampai ke makanan, itu sampai ke mulut. Banyak untuk lima orang, mau dimakan sendiri. Ya. Fa'innaha ay zahabi wal wasihafuhuma lahum. Imam rahimahullah mengatakan, maka sesungguhnya, nyaknya di sini, artinya, Bejana emas dan perak dan piring atau talam keduanya lahum ai lil musyrikin wal kafirin artinya bagi mereka maksudnya orang-orang musyrik orang-orang kafir wa illam yuzkaru fahum ma'lumun sekalipun Mereka tidak sebutkan orang musyrik atau orang kafir oleh Nabi SAW, tapi mereka itu sudah makro, sudah maklum, sudah diketahui. Maka, bejana emas dan perak untuk makan dan minum, kata beliau di sini, bagi mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, di mana dunia di dunia, artinya orang kafir tidak ada larangan bagi mereka untuk memakai bejana emas dan perak untuk makan, untuk minum, untuk apa saja. Enggak ada larangan bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Di dunya kata Imam Ini ikhbarun amma alaihi. Ini pengkabaran apa yang mereka ada padanya. La ikhbarun bi lahum Artinya begini, secara hukum dalam pandangan syariat Islam bukan menjelaskan kehalalan yang bagi mereka, tapi keadaan mereka yang menggunakan itu tanpa ada batas. Artinya, kalau secara hukum syariah berlaku untuk semua orang, tapi Nabi mengabarkan ini. Keadaan mereka yang menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum, makanya kata Imam Sunan ini sini bi bukan men Nabi mengkabarkan bahwa bagi mereka dihalalkan enggak, tapi mereka, keadaan mereka lah yang dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka menggunakan makan dan minum pada bejana emas dan perak. Walakum fil akhirah dan bagi kalian di akhirat. Hadis ini sahih muttafaqun alaihi. Berarti nggak perlu kita ragukan akan kesahihan hadis ini lagi. Sebab dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pada kitab sahih keduanya. Kitab Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya, artinya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Memangnya ada dua ulama ini meriwayatkan hadis selain di kitab sahih dan bukhari, dan Muslim? Ya, ada. Imam Bukhari punya kitab lain, dan meriwayatkan hadis lain yang tidak ada di kitab sahih. Enggak, semua hadis Bukhari ada pada kitab sahihnya. Kitab sahih itu kitab yang... isinya disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim semua isinya itu menurut pandangan mereka adalah hadis yang sahih makanya dikatakan dikatakan sahih Bukhari sahih Muslim karena keduanya mensyaratkan bahwa isi hadis pada kitab kedua tersebut sahih Bukhari dan Muslim adalah riwayat-riwayat yang sahih Tapi itu manusia. Bisa saja ada kesalahan, ada kekeliruan. Bukan berarti kalau ada yang mengkritisi Syekh buhari, Syekh muslim, kemudian orang itu dikatakan orang bodoh. Orang nggak ngerti masa imam. Ini bukan cara orang-orang uh, yang berilmu. Kau muslim ini ikhwan ya Pemirsa Salam TV, jangan kemana-mana. Kita rehat kembali. Kita akan lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. muslimin ikhwan yang wakati fillah Para pemirsa Salam TV dimanapun berada Kita kembali menjelaskan Dari syarah Al-Imam Al-Sun'ani rahimahullah Kemudian Al-Imam Al-Sun'ani mengatakan Pembahasan berikutnya Ahkamu ya, minal hadith Hukum-hukum ya, fikih Yang berkaitan dari hadith Tentang larangan makan dan minum pada Bejana emas dan perak الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنيات الذهب والفضة وسحافهما سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة قال النووي رحمه الله إنه نأقل نأقض الإجماع أإنه إن انقعد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما ما أفكر جلس بجاء Al-Imam rahimahullah mengatakan hadis yang mulia ini Dalilun ala tahrimil aqli wa Dalil yang mengharamkan makan Mengharamkan minum pada bejana emas Dan pada bejana perak Pemakaian keharaman bejana Yang disebutkan dalam hadis ini yaitu untuk makan dan untuk minum. dan pada piring, piring besar ya. kita bisa katakan talam. Ya. Dan keharaman itu berlaku kata beliau sawa'un Sama saja apakah bejana itu ya khalisan dahaban, murni, emas murni. Artinya dalam luarnya semua emas, atau disadur atau makhlutan bil fidda disadur atau dicampur ya dengan perak ya itu adalah mimma yashmuluhu karena dia adalah mencakup apa apa yang di larang diharamkan dalam hadis ini Kenapa? Annahu ina dhahabin wa fiddah. Ya selama dia masih bejana emas dan perak walaupun ada percampuran emas dan perak maka haram. Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya ya ijma para ulama akan keharaman makan dan minum pada bejana emas dan perak. Haramnya makan dan minum pada bejana emas dan perak itu sepakat para ulama. Eh, ikhwan, sebelum kita mungkin beberapa kali kita sebutkan ijma, ijma dalam kitab ini. Sebagian orang menganggap apa sih? Menganggap ijma itu ulama berkumpul satu pendapat. Itu bukan ijma, bukan seperti itu makna ijma yang dimaksud di sini ya. Ini perlu kita jelaskan. Yang dimaksud ijma itu ulama pulan di negeri ini, ulama pulan di negeri sana, banyak negara-negara di dunia ini dengan ulamanya, mereka berpendapat tapi pendapatnya sama tanpa ada kompromi. Nah, itu namanya ijma ulama. Bukan mereka berkumpul, menyatu, rapat, diskusi, oh kita putuskan ini hukumnya. Enggak. Bukan itu makna ijma ya. Kita sudah berulang kali dari awal kita sebutkan kan. Tapi bukan itu makna dari ijma, tapi ijma itu kesamaan pendapat para ulama seluruhnya, tapi mereka tanpa ada kompromi, nggak ada kumpul, nggak ada bertemu, ulama sana, ulama timur mengatakan haram, ulama barat mengatakan haram, ulama selatan mengatakan haram, semua penjuru para ulamanya mengatakan haram. Padahal mereka nggak ada kesepakatan untuk mengatakan itu. ini namanya ijma. Jangan dipahami bahwa ijma itu mereka kumpul dulu, baru buat bahas. Oh ini dalil dalilnya -no. enggak. Tapi berdasarkan dalil-dalil atau nas-nas Al Quran dan Hadis terhadap suatu hukum, kemudian mereka mengeluarkan hukumnya semuanya sama pendapatnya. Ini yang dikatakan dengan ijma. Lawannya khilaf. Berarti adanya perbedaan pendapat para ulama yang lain yang tidak sama maka itu terjadi khilaf namanya. ini kalau dikatakan ijma berarti nggak ada yang terjadi khilaf sekalipun mereka tidak pernah katamu. Waktu Diva fil hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang Illah Illat pengharamannya Kenapa diharamkan? Apa alasannya? Illat itu alasan itu apa? Itu baru para ulama berbeda Tentang haramnya makan minum pada bejana emas dan perak Ijma sepakat Gak ada perbedaan Tapi yang mereka berbeda alasannya kenapa haram Illatnya itulah alasannya itu Kenapanya itu baru mereka terjadi perbedaan Fakila ada yang mengatakan lil khuyala karena menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum itu karena kesombongan artinya makan dan minum dengan bejana emas dan perak itu sombong bukan berarti kalau enggak sombong boleh makan dan minum enggak makan minum bejana emas dan perak itu adalah kesombongan kesombongan ya bukan harus dengan sombong enggak bukan itu maknanya tapi kesombongan makan minum pada bejana emas dan perak itu merupakan kesombongan ini ilatnya, kenapa diharamkan sebagian ulama mengatakan seperti itu <tuh> namun ada pendapat yang lain ya mengatakan Bahkan keadaan dia bejana emas dan perak. Ya karena dia emas dan perak makanya nggak boleh. Nggak ada kaitannya dengan yang lain lagi. Pokoknya emas perak bejananya nggak boleh makan minum. Udah. Ini pendapat sebagian yang lainnya. <tuh>, Waktu fil ina للمطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم kata mereka para ulama berbeda pada bejana sebagai tempat sebagai tempat maksudnya begini ini bejana me, 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 piringnya gelasnya, tempat minumnya, kan biasanya ada tempatnya ya. Nah tempatnya ini, tempatnya apakah sama dihukumi haram juga? Maksudnya gini, antum bawa piring, ada makanan, apakah piringnya itu emas dan perak, pokoknya bejana, ya, ada makanannya, ada minumannya. Kemudian dia hanya sebatas tempatnya. Misalkan kalau bahasa kita di sini apa ya tatakannya, tatakan tuh biasa kita menghidangkan. Oke. Okay? Nah, apakah pemakaian untuk menghidangkan tempatnya itu bukan piringnya, bukan gelasnya, ini juga nggak boleh dipakai? Nah, ini mereka maksudnya para ulama kita berbeda pendapat. Apakah disamakan atau tidak? Faqila Sebagian ulama mengatakan In kana yumkinu fasluha haramun ijma'an Kalau mungkin Memisahkan Tempatnya itu Tidak menyatu dengan piringnya Dan apanya Maka menggunakan itu sebagai peng, Untuk menghidangkan itu hukumnya Haram secara ijma' an. Lianna mustamal Lidzahabi karena itu digunakan uh, pemakaiannya untuk uh, bejana emas dan perak. Wa in kana la yumkinu fasluha lam yu'ram Jika tidak mungkin memisahkannya maka kata beliau uh, kata mereka para ulama itu enggak haram. Kemudian Imam Asy-Syafi'i al rahimahullah mengatakan wal aqrabu annahu idza utliqa alaihi annahu ina dhahab wa fiddah bi dan pendapat yang paling dekat kepada kebenaran yang ya berarti pendapat yang paling kuat bahwasanya apabila tempat itu masih dimutlakkan namanya dia bejana emas dan perak dan itu dikatakan dia bejana emas dan perak maka itu mencakup lafaz hadis. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan jenis bejananya. Apa kata Nabi? La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima. Nabi tidak menyebutkan jenisnya apa. Atau apakah untuk dipakai sebagai tempat saja. Bukan alat untuk dipas kita makan. Nabi enggak menyebutkan. Maka Imam Mas'alani rahimahullah kata beliau dari pendapat dua pendapat ulama yang berbeda di sini maka pendapat beliau tidak menyebutkan ini ini enggak pendapatku dua tidak dua pendapat ya tapi beliau mengatakan selama tempat itu dikatakan sebagai bencana emas dan perak apapun jenis untuk apapun pemakaiannya selama tujuannya untuk pemakaian berhubungan dengan makan dan minum maka kata beliau maka ini mencak, masuk dalam lafat hadis karena Nabi SAW mengatakan لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة ولا ta'kulu في sihafihima. dan ini umum ya tidak dirincikan oleh Nabi wa illa fala. Dan jika tempat itu buka, tidak dikatakan bejana emas lagi atau bejana perak, maka tidak apa-apa. Wal -apa. ibaratu bitasmiyatihi fi asrin nubuwah. Dan yang dianggap ya dijadikan ibrahnya, dijadikan sebagai ukurannya adalah penamaannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. wa in juhilat fal aslu Dan jika tidak diketahui apakah itu bijana emas dan perak, maka kita kembalikan pada asalnya yaitu boleh. Wa ammal ina'ul mudab babu bihima fa'innahu yajuzul aklu wa syurbu fihi ijima'an. Adapun apabila kata beliau di sini bejananya itu di apa ya, bahasa kita dilapisi ya. ya. Misalkan ditambalkan bisa ada seninya, misalkan ada bagian-bagian dari cangkir itu ya ada bagiannya sebagiannya emas, sebagiannya perak atau dicampur seperti itu, maka kata beliau boleh makan dan minum pada bejana yang seperti itu secara ijma. Wa hadza fil akli fiha fi ma dzikra la khilaf fihi. Dan bejana yang seperti ini makan dan minum, eh, wa hadza fil akli dan larangan ini berlaku untuk makan dan minum. Ya? Tidak yang selainnya. Artinya penggunaan yang lain boleh. Ku muslimin ikhwan yang akhwati pemirsa Salam TV, azinallahu yaikum jami'an. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita pahami dengan baik sehingga ini bisa kita terhindar dari penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum kita tutup dengan dua kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika syahadah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa billahi taufiq wa lihlai wa assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh